Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini saya akan bagi tips bagaimana anda boleh gandingkan produk-produk skincare, rangkaian skincare Dr. Azimah part 1 yang saya dah terangkan tadi, bagaimana anda boleh gunakan umpamanya set-set seperti set jeragat, set payudara dan sebagainya, produk-produk ini, dan bagaimana anda boleh gandingkan dengan merawat daripada dalam. Kita mesti mempunyai kesihatan dalaman supaya kita menyerlah aura kita supaya kulit kita itu cantik dan anggun. Bagaimana kita nak melakukannya? Kita ada banyak produk-produk yang untuk menunjukkan bahawa kita boleh menjaga kesihatan kita dan kecantikan kita. Sebab kaitan kesihatan dan kesihatan dengan kecantikan itu bersambung bau. Dan saya sebagai seorang PhD saya dalam bidang nutrisi, saya selalu menyarankan untuk mereka yang nak cantik, nak kekal anggun sepanjang hayat, first lifestyle change. Tukar cara makan kita, cara hidup kita, kurangkan stres dan sebagainya. Junk food, fast food, benda-benda yang menggoreng-goreng, yang ayam goreng, itu semua goreng, itu semua kita kena kurangkan. Second is, kita kena ada nutrisi. Nutrisi supaya kita dapat merawat usus kita dan juga merawat nutrisi-nutrisi yang perlu untuk kita ada dalam badan kita supaya kulit kita itu dapat mengumpul semua nutrisi-nutrisi ini untuk menjadikan bahan-bahan asas supaya kulit kita sentiasa cantik, tegak dan tidak mempunyai masalah-masalah seperti jeragat, jerawat dan sebagainya. Jadi, sebagai contoh, ada banyak cara tetapi saya bagi anda tips-tips yang asasi saja. Mula, kita mula daripada dalam. First, kita kena mula dengan kita bersihkan usus kita. Dan ini adalah produk colon cream. Colon cream kita, jadi kalau you ada masalah jeragat, jerawat, masalah-masalah yang teruk daripada tidak membuang air besar secara konsisten. Umpamanya kalau seminggu sekali atau seminggu dua kali jadi buang air besar. Maksudnya toksin dari badan kita itu akan masuk ke kulit dan dia akan menyebabkan jerawat, jeragat dan penuaan kulit yang rapid. So, kita mula dengan colon cream, bersihkan diri kita daripada dalam usus kita. Yang kedua, kita perlu ada trace mineral. Makanan moden kita tidak ada trace mineral. So, di sini kita ada 61 trace mineral seperti selenium, seperti chromium, seperti molybdenum. Ini semua trace mineral 1 part per million sahaja. Tetapi dia penting supaya sel-sel yang kita tumbuh daripada sel-sel kulit itu menjadi normal. So, kita gunakan QBRE, Quantum Bioresonance Trace Mineral, Magnesium, Sodium. Pakai satu titik aja dengan air. Bila kita minum air sejuk atau jus, pakai satu titik. Sebab dia ada getaran quantum energy, quantum bioenergy dan juga dia ada trace mineral untuk kita menjadi lebih sihat dan cantik. Selain daripada itu, kita perlu juga menentukan bahawa kita mempunyai collagen dan glutathione. Maknanya, kita mesti ada glutathione dalam badan kita. So, kita ada set yang baru iaitu set Blue Estacol dengan Siraphorn. Siraphorn ini akan membantu kita untuk menjana glutathione supaya badan kita itu dapat membina dan react dengan collagen dan sebagainya supaya dia akan menjadi bahan untuk menentukan bahawa kita mendapat kulit yang anjal, yang cantik dan ada proses anti-penuaan supaya kita sentiasa kekal cantik sepanjang hayat dan juga impact daripada menggunakan Blue Estacol Dr. Azimah ialah sendi-sendi, sakit-sendi kita yang sakit tak boleh sujud dan sebagainya, insyaAllah dia akan clear. Jadi bukan hanya untuk kecantikan, untuk menentukan kulit kita putih sebab kita ada hydrotoxal yang kita gunakan dan kita ada juga bahan-bahan lain supaya anda dapat pencerahan, dapat dari segi collagen-collagen membantu dari segi sakit-sakit sendi dan juga collagen untuk kulit dan akhirnya kita dapat kejayaan-kejayaan yang begitu menarik menggunakan rangkaian produk kesihatan dengan produk-produk kesihatan kita. Kita ada banyak tips makanan untuk kesihatan, untuk kulit, untuk kesihatan dan anda boleh layari di YouTube dan akan dapat banyak tips yang saya akan paparkan untuk menjaga kesihatan dan kecantikan anda secara integrated. We have to have integrated holistic approach for skincare and healthcare. Dan saya sebagai seorang nutritionist dan naturopathic dermatologist dan naturopath akan bantu anda ke arah
bukan bahawa kita mempunyai kebaikan, hidup sihat, cantik, anggun, dan sentiasa mendapat kebaikan. See you in the next session. Thank you.